Ex-Presidente Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono se produs filme dokumentari konaba proses rekonsiliasau Timor-Leste ho Indonesia. Dadaung ne Ex-Presidente Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono formau na ekipa ho di produs filme dokumentari ida konaba proses rekonsiliasau entre Timor-Leste ho Indonesia hafo in Timor-Leste restaurani independensi ia tinan ring rua-rua. Objetivo si filme dokumentari une bele sa inspirasaun ida ba mundu liu-liu ba nasaun siri ya sudeste asiatiku nebe ia konflitu pasadu mai be susara tu halo rekonsiliasaun. Menyampaikan mengenai rencana Pak Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat suatu dokumenter mengenai rekonsiliasi Indonesia dan Timor-Leste pasca referendum. Ya. Kan ini merupakan suatu proses rekonsiliasi yang luar biasa. Karena kalau kita lihat di bagian dunia lain yang banyak konflik, rekonsiliasi itu susah. Ya, apalagi setelah adanya suatu peristiwa yang menyedihkan gitu ya, seperti yang terjadi suatu referendum di Timor-Leste. Jadi ini menurut saya bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Ada dua bangsa, dua negara yang mengalami momen yang menyedihkan, yang pedih, tapi kemudian bisa melakukan rekonsiliasi dan bahkan hubungan Indonesia Timor-Leste sekarang adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara gitu ya. Jadi itu rencana dari film dokumenter ini ya. Ia dokumento rekonsiliasau ne se halo entrevista o primeiro ministro Kaira Lashana Guzmão no presidente da República José Ramos Horta. Ia bibang ne primeiro ministro mos halo diskusau ho diplomata ne kona ba forum pas ia Ucrânia ne be halau ia semana kotuk ia Suíça ia ne be líder sira la koalia kona ba pas mai be koalia liu kona ba apoio humanitária no material funu. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.